Halo Jaysiers, Anda sedang menyaksikan acara Bukan Sulap Biasa, From Tricks to Inspiration. Hari ini saya tentunya tidak sendiri, karena saya ditemani seorang yang bernama? Abraham. Saya Abraham. Oke, Abraham, hari ini kita mau main apa nih? Kita mau main kartu teleportasi. Maksudnya apa itu? Nanti kartu yang ini, yang dipilih penonton bakal pindah kemana? Nggak tahu. Pindah? Ternyata bukan hanya orang saja yang bisa pindah, tetapi kartu bisa pindah. Mau tahu gimana? Ayo ikuti kita. Yuk, let's go. Selamat siang, Mbak. Kenalin, saya Marcel. Dan ini teman saya, Abraham. Boleh minta main waktu sebentar ya? Boleh ya? Oke. Halo, selamat siang. Ya, saya Marcel dan ini teman saya, Abraham. Boleh minta tolong sebentar, boleh kita mau main sulap ya? Oke. Siang, Mbak. Boleh minta waktu 2 menit aja? Kita mau main sulap, boleh ya? Boleh. Sebentar ya? Oke. Thank you. Bukan aku sih yang main, teman gue. Iya. Namanya siapa? Dia. Siapa? Abraham. Ah, bohongnya. Marcel. Nah. Oh, bener berarti. Dia. Sebelumnya pernah lihat video sulap yang asli nggak? Belum sih. Di TV pernah lihat sulap di TV. Oh, di TV. Oh, oke. Okay. Pernah. Kalau langsung belum ya? Oke. Okay. Nah, aku pakai ini nih. Sulapnya. Pakai kartu biasa. Tunggu. Oke. Okay. Ada. Jadi kayak gini. Dilihat nih. Ayo Pak, main sulap. Ya. Silakan Pak, lihat Pak. Ayo, ya. Ada yang aneh nggak sama kartu ini? Ada angkanya. Oh iya. Ada angkanya, ya. Benar. Berarti benar ya, benar kartu ya. Bercanda nih, banyak suka bercanda nih. Ini. Bilang stop di mana aja coba, bilang stop. Stop. Udah dilihat. Iya. Pindah. Bapak lihat, udah lihat. Hafal ya Pak, ingat ya. Oke, sip. Normal nggak kartunya? Normal. Bilang stop dong. Stop. Udah. Dilihatin udah. Nanti mbaknya bilang stop aja deh. Di mana aja. Bilang stop. Udah dilihat. Tunjukin sudah. Ingat ya, ingat ya. Oke. Oke. Ingat ya kartunya. Ini pinjam tangannya kayak gini, ya. Nanti kalau ada kartu yang tadi, bilang stop aja ya. Masih ingat kan? Masih ingat nggak dari kartunya apa? Masih ingat ya kartunya? Nah, cepet ya. Yang kartu tadi? Mana? Kartunya apa tadi? Warnanya apa? King. Ini apa? King hitam. Hitam. Ini? Bukan. King waru atau hitam? Atau yang ini? Ya lupa sih mbaknya. Kayaknya bukan ini deh. Iya. Bukan. Baik. Ya? Coba. Bukan. Loh, kok nggak ada? Nggak ada. Gue nggak ada. Loh, kok nggak ada sih? Nggak ada. Lewat tadi. Beneran kan? Masih ingat kan tadi kartunya? Tadi kartunya apa? Bukan. Lah. Rakit. Apa? Alof. Alof. Oh ya, iya, alof. Bener ya? Alof. Iya. Tanganku masih di sini nih. Nggak kemana-mana. Pegang dulu. Jadi nggak ada ya tadi ya? Aku ambil satu kartu di sini. Oke, bayangin itu kartu. Masukin di sini. Kartu yang tadi kita ambil. Nih. Tuh, anggap aja nih bayangannya. Bayangan ini kartu. Kita masukin di sini. Ingat nggak tadi kartunya apa? Sebutin. Lima. Yang kelima. Lima apa? Oh, lima keriting. Ini ya, aku udah megang apa-apa. Aku ambil. Sudah di sini. Nah, kita buka nih. Coba ambil, Pak. Ambil, Pak. Tunjukin kamera, betul nggak? Bener nggak, nih? Bener? Bener. Kita lihat nih. Bener nggak, tapi? Lihat dulu. Diambil. Coba diambil, ambil, lihat. Tunjukin kamera. Bener ya? Bener ya? Bener ya? Tadi kartunya pasti King Waru. Iya. Di mana?
Tahu enggak di mana? Enggak ada di situ. Kalian bar. Jauh ke sana. Mungkin enggak kira-kira? Enggak lah. Coba ayo coba kita. Ayo coba kita lihat. Ayo. Ayo sebentar ya, kita ayo lihat. Coba lihat dulu ke sana. Harusnya enggak mungkin kan lompat ke situ kan? Nah, tapi kira-kira bisa enggak ya? Itu diambil coba. Iya. Lihat kamera. Biasanya nyomong menggoda. Kok bisa sih, Mbak? Enggak, Pak. Tadi kan ada di situ ya enggak? Waduh, berarti Mbaknya udah bisa sulap nih. Kok saya? Oh, Mas saya. Jadi ya. Wah, berarti ya. Mbak sudah bisa mindahin. Makasih, Mbak. Tadi nyentuh itu enggak kan? Enggak. Kok bisa sih? Enggak tahu. Kok bisa ya? Nah. Ini tadi ada kartu bisa pindah ke tempat lain tuh gimana sih, Bro, caranya, Bro? Nah, caranya simpel nih. Sudah di kantong tuh. Bener. Kok gak bisa ada di sini sih? Nah. Apa nih maksudnya permainan tadi apa? Maksudnya apa? Yaitu ini ada sebenarnya. Kartu ini bisa pindah kemanapun sama kayak hidup kita. Mungkin kita saat ini ada di posisi sekarang ya. Tapi kita nggak tahu, mungkin 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi kita ada di tempat lain. Oh. Itu. Bisa jadi posisi yang lebih tinggi lagi. Bisa lebih posisi lebih tinggi. Yang penting kita berusaha, ulet, tidak menyerah. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya sekarang Jasir, kok gue jadi ini doang ya hari ini ya. Cuman gini-gini aja hidup gue. Ah. Pengen tahu rahasia yang lain ya tentang kehidupan masa depan? Nih, hubungi sahabat 24. Oke, itu rahasia kehidupan masa depan. Kalau mau tahu rahasia triknya gimana? Ya, follow IG sini. Oke, mantap. So, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share Jesse Channel. Yeah.